Apa hukum kalau beli tanah itu tanpa tuan bersetuju? Dia ambil secara paksa atas dasar dia ada kuasa. Dia nak beli tanah tapi dengan bayaran tak padai dengan barang. Saya tak setuju, lepas tu dia ambil secara paksa. Adakah dibolehkan dalam Islam? Siapa dia ada kuasa ni rapah tanah orang ni? Awak nak oyak kok siapa dia ni? Kerajaan kok siapa dia ni? Rapah tanah orang dengan kalau ada kuasa ni siapa dia? Nah, kalau kerajaan dia ada hak dia. Dia ada hak dia. Nah. Maka dia bayar tuntutan lah. Kaedah dia lagu tu dah. Dia ada rizak kerajaan, dia ada bukan rizak kerajaan. Maksud tanah ni lagu mana tak tahu. Ambil secara paksa lagu mana tak tahu. Nah, rumah kecil lah. Minta pampasnya 18 juta. Apa dia nak bayar? Piti bagi harga 50 ribu ya. Bagi setengah juta. Siapa dah wih nilai dia hama 50 ribu ya. Yang mana nak sejuta? Saya tak usah jual. Kawan tu ambil secara paksa wih 50 ribu. Tak usah, tak usah, tak usah. Kenapa dia masalah ni? Kita tak boleh nak royak lah. Masalah ni, masalah ni. Jadi kerja ni kita tak boleh nak komen sangat. Nah, soalan tu, kalau dah takut makna dia lagu lain. Nah, tapi kalau ambil secara zalim, hukum dia haram lah berdosa hukum dia.